diampuni segala kesalahannya dan dijadikan kuburannya rorotan kerjaan jana. Wabil khusus dengan suratul Fatihah ini kita bacakan kepada almarhumah Siti Sahron Siti Haji Abdul Rahman Budi. Mudah-mudahan semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan seperti taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu rohutan yang jannah. Dan juga kita tak lupa mendoakan keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga kita tak lupa mendoakan kita semua, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita di hari-hari. Dan kita doakan keluarga kita semua, mudah-mudahan putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Alakul minyatin solehah walaikrotin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayul lillahi awalahum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Itulah perkenaan dari kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, ada kata yang salah, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari kita baca sembunyi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat yang lain-lainnya. Salawat salam sejahtera kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat beliau, dan insyaallah pada kita umat-umat berikutnya. Bahat hormat kami merupakan artina mora di bawah suatu marang-marang ini semuanya artina anak kurunani terlalu-lalu artina bagian haguruan semuanya artina muranami umum naika warna hari artina ima habis pantara judul tenun semuanya dia madatarnya lagu ke artina di borunia rion ima martarimut artina kaka di hitam ima di kampung dari tangga bosi ibarana lewatan dikubur artina sana musibah musibah penyakit muluan artinya anak marah ngeborarna markahan di artinya marah ngeboru nama musaw artinya kau batkot artinya kakakon baik artinya kembali lagi soal artinya kukerok terang belum cukup dulu artinya musaw tapi soal dimana merlaku kudot Allah Subhanahu wa ta'ala ima dikira-kira lebih kurang dua bulan nasolku kakakon artinya mengembuskan napas-napas habisan sabuman abi artinya nadong besi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ini benda tersambut artinya dipaduki payah majalah nukon dihika artinya kohum-marukohum ima artinya di kampung nadau artinya nadong sadonok nagiyon artinya malak salam artinya parduki payah imani kataon mudah-mudahan somon na idukoni madung artinya terlaksana
dilanjutkan busaya ima wirid artinya teluborin madung artinya tabayan artinya medikaan. Kemudian di bain anak artinya bahan di pangarang tuanon merasa biru artinya mulak malibana lima tutawan tukano parutawan nama dulu di pangarang tuanon. Kemudian di alhamdulillah semuanya itu kan disampai ala artinya ibadah tuan merupakan dua artinya semuanya barang kamarang di namang itu artinya membayar disana pengajian rupuk artinya pokar di ibadah ima di artinya lewaton on madabre naro artinya undang nami maradokon artinya kou susol kon kajuludokon ngadawodok ngadodok alhamdulillah semuanya itu kan di maru pro artinya menundang nami lagi itu artinya melaksanakan sila artinya pengajian. Kemudian ini ani bahat artinya marta terima kasih di sahabat nikum artinya marti nuntun ro artinya meninggalkan artinya usaha ro artinya ima nami mengundangan artinya undangan nami on mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kemudian ini aku sebagai penyambung lidah, penyambung hata majelis orangna ngasih binoto adung artinya kesalahan kita kawan selama hayatna angkai barang artinya nurut artinya mengulu maru artinya mengulu tahun semurut artinya amin mengidul hukumna tukum sesuatu pun sesudah nana hadir artinya di formulir yang diantap atau nana artinya tersampaikan juga artinya dari nana lewati dia doroi artinya kita mohon pun artinya kesalahan kita kawan mohon. Kemudian tinggal sebinoto angke semuanya juga ini antap atau artinya benda atau suan-suanan menjeru berobat antap artinya semua panggil dari sikon di mana semuanya maaf artinya pernah mengulidah hilang walaupun mohon mengikuti sikon artinya bapak-bapak dan saudara-saudara dan artinya yang hadir di formulir dia doa itu kemudian kita izinkan dong ya siapa teluna ngasih binoto dong tidak sanggup paut usang piutang milan marahumahon naso terbayar atau naso terpanggil izinkan dope somonon maan artina namang ilo izinkan artini di tahun sesudena kaya artina pulang atar izinkan angsoroha berartina marfokat artina subahatkan angso artina kasarasyon tungkin naik. Kemudian ini masa binoto artinya disambutan namion adong artinya orang tangan semuanya artinya orang pahle semuanya mabir artinya nama gitu ngomong nasaraos artinya nama gitu isin tetaun sasudena sabat nikum artinya naro artinya margin untuk iman nama gitu membaca surah yasin dilanjutkan juga dengan istilahna tahsin semuanya artinya ditutup dengan mudah-mudahan keikhlasan, ketulusan hadirin yang sulit diukur nilainya semuanya itu kami pasangkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerimanya sehingga almarhumah artinya nabukur mandatang pun nampak artinya diubahnya dan artinya diburginya rion tu para bapak-bapak dan saudara-saudara nama al-sanawan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala balasan yang berlipat ganda tulisan sasudena mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala walaikum kesehatan semua artinya kesempatan di tahun sasudena ini kurangku sebagai hata pemangkal baik bahan itu artinya itu di semua artinya merangka merangki baik artinya barisan kami semua artinya nampurun nami nama yang pil artinya imali pakai doan artinya pembacaan suruh yasin tahdil dohon tahdil artinya manurahkan artinya mengidu artinya kebagai nahguru anta lagiut artinya mengimbong artinya kita kembali pengajian tahun mudah-mudahan yang alu artinya alu hari agungan ansu artinya terlaksana artinya pengajian tahun sang sonon pada dimata artinya ada dapat usabion wabillahi taufiq wal hidayah wa yahdina Allah ala suratim mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ya Allah tumpunan ini dengan tangkal hati ini bagai tidak lain ini tidak bukan di mana kita sudah berkoni di hak mulut darah kakek nabi dan jiwa nabi jasin laga sasina dari hari ini bulan sadai sudah berkoni itu bisa ada penyakit mudah-mudahan waktu sudah berkoni alat kabere alat abang kopi baru saldo asli dikambutan angkor-angkor orang tapi asal berkoni ubat sudah lalu angkor ada kopi tidak terombati. Ima di kira-kira tahun 61 bulan 1 Januari alas kapon boti menghapus kenapas ngeterai disi boti ala kot tanah sudah datang kapon sendiri boti kota kot ini namun lahi wa ini dan rojiun sorry hati nabi bertahun kita hati nabi pandara manon langsung ala kapon boti malu pulang ima di nabi bertahun lalu putusan dari koni yang menyambut parfum kita yang enggak dari awal sampai kopak ulama itu tidak terlaksana berkampungan soalnya ikut nanti orang ini dapat terlaksana atau tidak terlaksana kalangan tesun ini sudah kami berarti marpami kau tidak abang berkabere dan dapat oleh terkorkor kalau tidak ada menjaya untuk dulu ini mari kita lupa dalam malam dan nanti kalau tidak abang berkabere berarti kemarin keluar bulannya buat nanti pertolong berarti apa yang sudah kami berdapat bulan puasa Ipa itu waktu dah lebih dah lebih dah sempat berana, waktu itu dah kami dia tahu terakhir. Ya iman ada sudah lupa di roh kita. Indah ini kaum abang-abang saya sudah nanti kita kaum kaum tidak mudah sudah lupa di tempat nasib orang orang nak bagi roh di tempat nabiyo. Di siap di kami sudah lupa di satu kaum kaum kalau di roh atas di roh kaum nak sudah lupa. On dah waktu tidak dapat kami berasal hanya buat kami mungkin kami harap nak berasal di kemudian hari. Mudah-mudahan anggota kita jadi aman lah yang kita langsung berada nanti tempat kerja yang tepat kuli. Ya Allah itu sudah hidup kuli. Besok lagi orang setiap malam lalu berlaku ke titik patut. Nes rumah ini lho tidak tidak abang tak artinya sudah berdiri di bahasun. Ima tina maha itu haru katina langsung dibaca lho baca-baca. Edith Al-Quran ayat 3 tahap. Yasin tahtim 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 Tuhan dan Anon. Mudah-mudahan sudah hidup kuli. Mudah-mudahan ini sebab pala nasib itu memang tidak hidup. Sampai Allah Taala ingat beramu kakaon. Mudah-mudahan artinya kakaklah pemelapan terkubur suami diterima selamat ibadah suami musyrik artinya suami rukuni ditempatkan lagi menjadi sholatnya. Mudah-mudahan suami suami rukuni kita artinya kau mengkom sesuai dengan doa dulu yang kita mudah-mudahan kami mendapatkan jalan terkubur suami tidak keluar ke malu pandul yang kita bahagia artinya malu pandul yang kita mudah-mudahan artinya di pertemuan tahun mudah-mudahan sampai sesuai tim artinya seberapa lama. Udah ambil hasil orang nama teman yang pernah tidak ada panjang lebar kami ima tidak harus nyampe harta suatu saya mengasih sudah lepon ini ima namang ilmu hap dan mengisi artinya sudah lepon ini ima hasad hasabat ikon kau mengasuhnya dan menaruh hati ima di tempat suatu lepon ini anggol ini nama di tangan kita dan gobi hanya Allah subhanahu wa ta'ala kami alpon untuk membalas suatu suatu ini suatu mengasih artinya sudah lepon ini menjawabkan aku bagian hak buah mudah-mudahan Nasib sudah dikoni, maklum nyawa ramadhan, aku mohon untuk mampu bantu kita. Mudah-mudahannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang ikhlasan, bukan artinya tempat atau waktu yang artinya sudah menghambat kalangan ibadah di perjalanan tahun. Mudah-mudahan mau sudah jadi amal ibadah di tahun akan cepat berjaya hingga berpuli. Terbukti melihat terasa sekali. Semoga nanti menontonlah artinya menyampaikan ibadah Tuhan di bawah perjalanan. Dan semakin berjalan Aguan untuk mengkompeten kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil 'alamin.
Simo, Simo. Iya, kata-Mu, wa iya, kata-Samin, ihmina syurahul muslimin, syurahul ladina amta alaihim, wa iya, maktubi alaihim, wa ta'alaihim. Umma illa Allahi abadna, umma kina wajadadina, وَجَدْنَا وَجَدْنَا مُصْطَانِنَا وَلِمَشَارِقِنَا وَلِمُعَلِّمِنَا وَلِلْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ الْعَالِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْفَاتِحَةَ Amin.
Yeah.
Ala ayya ulul khalisah kala